Kim Dong-wook, salah satu aktor Korea Selatan. Ia mengawali karirnya di dunia akting pada tahun 2007 dengan membintangi drama Coffee Prince sebagai pemeran pendukung. Inilah 5 drama Korea terbaik Kim Dong-wook. 1. Coffee Prince. Kim Dong-wook berperan sebagai Ji Harim, pelayan di kafe Coffee Prince, dan bekerja bersama pemeran utama Gong Yoo dan Yoon Eung-hae. Bercerita tentang Choi Han Kyul, diperankan Gong Yoo, yang membuka sebuah toko kopi. Ia lalu mempekerjakan Goeng, diperankan Chan, diperankan Yoon Eung-hae, wanita yang menyamar jadi pria. Lama-kelamaan dia tahu identitas Eung Chan dan keduanya mulai menjalin hubungan serius. 2. Radiant Office. Drama ini bercerita seputar kehidupan dunia kerja. Eng Ho Won, diperankan Go Ah Sung, wanita yang putus asa tak pernah dapat kerja. Akhirnya ia diterima kerja, namun di saat yang sama mengetahui dirinya kena penyakit parah. Meski hidupnya rumit, Ho Won memiliki seseorang yang selalu menjaganya, yaitu Seo Hyun, diperankan Kim Dong Wook. 3. The Guest. Bercerita tentang Yoon Hwa Pyung, diperankan Kim Dong Wook, yang berpetualang mencari iblis penyebab ibunya meninggal dunia. Ia lalu bertemu seorang pastor dan polisi wanita Kang Gil Yang. Ketiganya lalu bekerja sama memburu iblis yang berusaha membuat kekacauan. 4. Special Labor Inspector. Kim Dang Wook berperan sebagai Jo Jing Gap, pria lucu yang jujur dan mudah marah. Berkisah tentang Jing Gap yang bekerja sebagai pejabat publik setelah berkali-kali dipecat. Ia mencoba hidup dengan damai sampai suatu ketika dipindahkan ke bagian pengawas tenaga kerja. 5. Film Me In Your Memory bercerita tentang kisah cinta Lee Jung Hoon, diperankan Kim Dong Wook, dan Yeo Ha Jin, diperankan Moon Ka Yang. Jung Hoon bekerja sebagai pembaca berita yang mengidap hypertimesia, kondisi di mana dia bisa mengingat masa lalunya. Sementara itu Ha Jin adalah seorang aktris papan atas yang telah melupakan masa lalu. Nah, itulah 5 drama Korea terbaik Kim Dong Wook yang wajib kalian tonton. Sampai di sini pembahasan kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar mendapat info terupdate dari Tukang Gosip.